Bismillahirrahmanirrahim, balik lagi di Automotive Net. Di video kali ini saya pengen sharing ke kalian seberapa irit BMW dengan tipe mesin M43 yang kami pakai di dalam kota maupun di luar kota. Tapi untuk di video kali ini khusus pemakaian di dalam kota, karena kebetulan selama sebulan ini kami nggak ada pakai dia untuk ke luar kota. Dan sekaligus jawab pertanyaan beberapa dari kalian yang lagi kepo tentang mobil M46 tipe mesin ini, masih worth it nggak buat dipakai harian maupun dipakai jalan dalam perjalanan jauh. Kebetulan kan ada di bagian Odo yang di sebelah kanan, mungkin itu untuk kita ngukur jarak suatu tempat. Itu udah kami riset dan sekarang angkanya menunjukkan sekitar 700-an km lah. Jadi karena data aktual yang dihitung sama Odo itu per 100 km, harusnya datanya akurat. Apalagi buat kalian yang ada lihat video kami sebelumnya, tes level tangki di BMW 46 ini, kayaknya data yang kita lihat hari ini itu lumayan akurat, didukung dengan sensor yang waktu kita pastikan ini masih bisa dibilang bagus. Jadi data yang kita lihat hari ini seharusnya memang benar-benar bisa kita jadiin data acuan untuk kita lihat seberapa hemat kelakuan mobil ini di dalam kota. Apalagi di satu bulan terakhir ini kami itu keluar di waktu-waktu jam macet lah, di jam-jam dimana orang pada keluar buat cari takjil. Jadi kalau kita konversi buat kalian pemakaian di kota-kota besar, kayaknya sesuai, karena memang benar-benar kami lewati jalan-jalan macet sehari-harinya. Oke, kita lihat di dalam. Oke, sekarang kita udah di dalam kabin. Ini kita mau kita kontakkan on. Matikan mesin. Kalian bisa lihat ini udah 748. Jadi sejauh ini kita belum ada reset. Jadi di satu bulan terakhir ini itu bisa kita pastikan kita belum ada reset, karena data perbandingannya itu per 100 km. Harusnya pemakaian di satu bulan ini sesuai datanya. Sekarang kita mau masuk ke menu yang menunjukkan konsumsi BBM. Kayak biasa kita masuk ke menu 19. Karena waktu kita tekan ini kita sekalian ngereset ini, jadi nanti dia udah nol kembali. Waktu test off kita tekan ke menu nomor 5. Kita lihat di situ 92 ini. Ini kita pastikan angkanya 92, yang artinya 9,2 liter per 100 km. Yang artinya kalau kita bagi 100 km dibagi 9,2, ini sebentar saya bagikan dulu. Ini dia hasilnya. Hasilnya ini di sekitaran 10,8. Jadi di per liternya itu menempuh jarak sekitar 10,8 km. Menurut kami ini lumayan hemat untuk mobil dengan CC 1,9. Apalagi mungkin kelakuan kalian atau cara kalian bawa mobil ini lebih, sangat lebih besar untuk mempengaruhi kehematan konsumsinya. Karena mungkin kaki kami ini nggak terlalu over yang nginjak gasnya, makanya bisa dapat angka ini. Karena kalau menurut kami ini angka ini lumayan hemat ini dipakai di dalam kota. Oke, gimana menurut pendapat kalian? Apakah masih worth it atau enggak untuk pemakaian dalam kota? Oh ya, di bantu masukannya menurut kalian Automotive Net
lebih cocok pakai M43 atau 325? Jawabannya bisa kalian tulis komentar di bawah. Berhubung secara pribadi kami ini lebih suka M46 dengan tipe mesin 325. Alasannya itu karena powernya gede, rawatannya kurang lebih sama, walaupun bongkar-bongkarannya itu agak sedikit lebih sulit, tapi karena kami rawat sendiri dan bongkar sendiri, jadi nggak mengeluarkan kos yang berlebih. Mungkin kalau kalian ke bengkel, pasti jasa bongkarnya itu lebih mahal. Alasan lain, kalau di mesin 6 silinder ini suaranya khas, jadi kalau kita mau modifikasi, rubah-rubah di bagian knalpot itu pasti lebih gimana. Dan di sisi lain untuk 325 ini, kalau kalian mau aktifkan cruise control dan fitur-fitur yang nggak ada di M43, di 325 ini udah lebih gampang aktifkannya. Jadi untuk jawaban menurut kalian, kalian bisa tulis di kolom komentar. Sekian videonya, terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe di channel Otomotif Net.